Kiranya segalanya bermula di muka baru hari ini. Kesukaran ini pasti dapat diatasi. Peristiwa ini menjadikan kita lebih berani. Sejarah ini bakal tertulis dan sentiasa diingati, yang akan kita jadikan panduan dan inspirasi. Kita ingat usaha setiap anak bangsa. Kita juga berbangga atas kecekapan perkhidmatan awam dan bersama menaikkan taraf hidup di Asia. Kita di negara ini sentiasa memperjuangkan kesejahteraan mereka yang memerlukan dengan memberikan khidmat atas nama keamanan. Ketika kita memikirkan apa yang berlaku di masa lalu, kita juga meletakkan kepercayaan dan harapan untuk masa hadapan. Kita yang tentukan perjalanan hidup ini. Kesejahteraan tanah air menjadi tanggungjawab kita sendiri. Jangan biarkan perjuangan terhenti di sini. Kerana kemerdekaan bukan hanya tonggak sejarah, malah ianya satu pencapaian tertinggi yang membentuk negara berdaulat hingga ke hari ini. Dengan ini, saya menyeru anak bangsa, kita harus sama berganding bahu. Yang terinspirasi daripada keamanan dan kemakmuran menjadi sinar yang menerangi dunia penuh kegelapan. Jadi, marilah kita bersama menghadapi cabaran dengan penuh harapan dan keberanian. Maka, dengan ingatan di masa lalu serta keyakinan di masa hadapan, atas izin Tuhan, kita jaga kita. Kita pasti berjaya.